Pemirsa, belum genap 2 pekan menjalani asimilasi, seorang narapidana rutan Kebonwaru Bandung ditembak polisi. Napi ini melakukan aksi pencurian dengan pemberatan kasus yang sama yang membawanya ke penjara. ADN, seorang napi rutan Kebonwaru Bandung yang baru mendapatkan asimilasi pada tanggal 2 April 2020 kembali ditangkap oleh Satreskrim Polsekta Astana Anyar Kota Bandung, Jawa Barat bersama satu rekannya. ADN ditangkap ketika akan melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pengendara motor di wilayah Astana Anyar Kota Bandung. Karena berusaha melawan dan melarikan diri ketika akan ditangkap, ADN ditembak di bagian kaki. Polisi menyita 1 senjata tajam serta barang milik korban. Sementara, ADN harus kembali mendekam di sel tahanan, kali ini di Mapolsekta Astana Anyar. Proses asimilasi yang diberikan oleh Kemenkumham kepadanya dipastikan gugur. Di asimilasi kemarin ya, kemarin keluar, baru beberapa hari dia sudah melakukan lagi. Jadi tetap kasus yang sama. Kasus yang sama dia curas ya? Sama. Nah, melakukan curas yang sama dia. Jadi kita tangkap dan kita proses sekarang ini. Sementara itu, selama pandemi COVID-19, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung telah mengamankan sejumlah pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi sepi saat pemberlakuan social distancing. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.